keep us. Anak-anak, hari ini kita akan mengunjungi stasiun pemadam kebakaran. Ini adalah pemadam kebakaran gajah. Dia akan menjadi pemandu kita. Semuanya ikut aku. Baik. Tada! Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Tua Gayu belajar tentang pemadam. Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Anak-anak yuk belajar tentang pemadam. Darurat, darurat, tim pertama berangkat. Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Tuaga waktunya berangkat tong pemadam. Stasiun pemadam, wiu 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 wiu. Anak-anak yuk tepuk tangan tuh pemadam. Anak-anak, kalian sudah melihat petugas pemadam kebakaran mengganti pakaian mereka? Ayo coba pakai pakaian pemadam seperti mereka. Pakaian pemadam, wiu 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 wiu. Tua Gayu berubah jadi pemadam. Pakaian pemadam, wiu 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 wiu. Anak-anak kau sudah siap jadi pemadam. Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Lihat, dia butuh bantuan kita. Mobil pemadam, wiu 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 wiu. Tua Gayu pemadam kebakaran. Mobil pemadam, wiu 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 wiu. Yuk pegang selang pemadam kebakaran. Sekarang. Baik. Pemadam kebakaran, wiu 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 wiu. Tua Gayu, ayo pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, wiu 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 wiu. Bagus sekali semua, oh pemadam. Yeay. Bagus sekali anak-anak. Kalian sudah menyelamatkan ibu guru. Karena kami adalah pemadam kebakaran kecil. Monster di dapur sekarang, ku berani, ku kan periksa monster yang menakutkan. Ada dua monster di dalam dapur, ku berani, ku kan periksa monster yang menakutkan. Ada tiga monster di dalam dapur, ku kan berani, ku kan periksa monster yang menakutkan. Beranilah, coba periksa monster yang menakutkan. Ada monster di dalam dapur, kita berani. Itu bingo. Kiki dan Yuyu.
Kita sudah sampai. Wow. Di sini kita bisa bertemu banyak hewan laut di akuarium. Ada ubur-ubur, penyu, lumba-lumba, dan hiu besar. Dan lihatlah, seekor hiu datang. Derek jepit. Kalau kalian punya tiket, kalian gratis mencoba 3 kali. Aku ingin dapat 1 untuk kakek dan nenek. Ya, aku ingin gurita. Cumi-cumiku butuh teman. Ayo kita mulai. Anak-anak, ayo bantu Kiki memilih mainannya. Kiki mau ambil lumba-lumba. Kalian tahu di mana? Itu dia. Yuk, coba dapatkan. Oh, terjatuh. Tidak apa-apa, Kiki. Ayah akan membantumu. Ayo kita coba lagi. Kita berhasil. Wow. Giliran kami. Biar ibu coba. Anak-anak, ayo bantu Miu Miu memilih gurita. Itu hiu, bukan gurita. Coba lagi. Gurita. Bagus. Gurita dengan 8 tangan. Seekor lumba-lumba dengan moncong runcing. Klik, klik. Kiki dan Miu Miu pertama kali ke akuarium. Misi selesai. Kita bersenang-senang. Yeay.
dan Miu-Miu, keluarga bahagia. Mau apa kita? La la la, sesuatu yang keren. La la la, ayo pergi. Pertama kali di klinik gigi. Miu-Miu, di mana kamu? Saatnya pergi ke klinik gigi. Sayang? Tidak, aku tidak ingin pergi. Ayolah, kita harus pergi sekarang. Ini bukan tempat yang menakutkan. Dokter gigi akan memeriksa gigimu dan membantu gigimu tetap sehat. Ayah, boleh aku membawa guritaku? Tentu, kamu gadis pemberani. Kamu pasti bisa. Jangan takut dengan dokter gigi. Kamu pasti bisa. Buka mulut yang lebar, biarkan dokter periksa. Apa kamu siap? Diperiksa buat gigimu kuat. Jangan takut dengan dokter gigi. Hebat. Jangan takut dengan dokter gigi. Hebat. Buka mulut yang lebar, biarkan dokter periksa. Kamu hebat. Diperiksa buat gigimu kuat. Oh, aku menemukan rongga. Ada rongga di mulutmu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Anak-anak, mari kita singkirkan kuman rongga di mulut Miu-Miu. Kita berhasil. Gigi Miu-Miu sudah bersih sekarang. Pintar sekali, Miu-Miu. Jangan lupa gosok gigi untuk menjaga kesehatan gigimu. Sekarang saatnya untuk perawatan fluoride-mu. Ini akan melindungi gigi dari kuman rongga. Anak-anak, ayo aplikasikan fluoride ke gigi Miu-Miu. Selesai. Gigi Miu-Miu kini lebih kuat. Pertama kali di klinik gigi, misi selesai. Yeay! Oh iya! Wow! Hebat! Kami punya bola energi! Oh! Zona pemadam kebakaran. Wow. Ding ding. Selamat datang di zona pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Aku akan memadamkan api. Mari kita ubah ke seragam kita. Ayo.
Wow! Waktunya berubah! Pemadam kebakaran Gigi dan Tini. Wow, seragamnya keren. Hei, petugas pemadam kebakaran. Selain mantel dan juga helm, petugas pemadam kebakaran membutuhkan perlengkapan khusus untuk melakukan tugas. Sarung tangan, sepatu bot, dan alat bantu pernapasan. Mantel, sarung tangan, dan sepatu bot menjaga petugas pemadam kebakaran aman dari kebakaran dan cairan berbahaya lainnya. Mereka mengenakan kacamata dan perisai wajah dengan helm mereka agar mereka tetap aman dari gas beracun. Senter pada setiap sisi helm digunakan saat gelap. Dan yang paling penting adalah alat bernapas. Ini membantu petugas pemadam kebakaran bernapas dengan aman ketika mereka bekerja. Wow, pemadam kebakaran membutuhkan banyak peralatan. Luar biasa. Tini, ayo pergi sekarang. Oke. Pemadam kebakaran satu hari Kiki Tini, ayo pulang. Baik-baik saja. Aku baik. Akulah pemadam, mengemudi truk pemadam, bukan bantu kamu. Oh tidak, aku salah menekan tombol. Cepat-cepat tangi di sini. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Akulah pemadam, ku hancurkan segalanya. Maafkan ku temanku, ku tak bisa bantu. Api! Api! Kebakaran! Pemadam melakukan hal-hal lain juga. Hal lain? Selain memadamkan api pada saat kebakaran, mereka membantu orang-orang ketika ada gempa bumi, banjir,
atau kecelakaan mobil. Wow! Jadi, petugas pemadam kebakaran harus kuat dan siap untuk situasi apapun. Petugas pemadam kebakaran adalah pahlawan rakyat. Pemadam kebakaran satu hari, misi selesai. Kalian dapat lencana petugas pemadam kebakaran. Roda berputar-putar, berputar, berputar, penunjuknya mengarah ke marshmallow, 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 buat pizza yang enak. Permen di roda berputar-putar, berputar. Berputar.
Ibu, main denganku. Tangkap bolanya. Ibu sedang gendong adikku. Ibu tak bisa pegang tanganku. Senyum kecil itu yang aku inginkan. Senyum kecil ku sudah besar. Ibu sedang mengurus adikku. Ibu tak bisa bantu aku. Coba sendiri itu yang perlu ku lakukan. Coba sendiri ku sudah besar. Ibu sedang menidurkan adikku. Ibu tak bisa bacakan cerita. Pelukan itu yang aku inginkan. Pelukan sedikit pelukan. Sayang, ibu akan memelukmu erat-erat. Kemarilah. Sayang, ibu kan memelukmu yang erat. Kemarilah pelukanku hangat. Sayang, kau lakukan yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik. Ibu tahu itu. Sayang, ibu sangat mencintaimu. Pelukan, pelukan yang hangat untukmu. Kenapa harus memahami orang tua ketika mereka tidak bisa membantu kita? Orang tuamu sibuk mengurus semua orang yang ada di keluargamu. Tempatkan dirimu pada posisi orang tua. Cobalah untuk memahami apa yang mereka lakukan untukmu dan belajar dari mereka. Dan cintai mereka seperti mereka mencintaimu. Merah-merah,
hijau-hijau, rot hijau, kupu tiang. Wow, putri cantik, gimana kak? Oh, aku harus lari. Oh, oh tidak. Timmy terhadap kau. Anak-anak, apa cita-cita kalian saat kalian besar nanti? Ku mau jadi dokter yang menolong pasien. Ku akan jadi dokter hebat. La 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 la, dokter terbaik. Ku mau jadi polisi buatmu aman. Ku akan jadi polisi hebat. La 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 la, polisi terbaik. Ku mau jadi pemadam yang padamkan kebakaran. Ku akan jadi pemadam hebat. La 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 la, pemadam terbaik. Ku mau jadi koki buat makanan enak. Ku akan jadi koki hebat. La 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 la, koki terbaik. Ku mau jadi penari yang menari cantik. Ku akan jadi penari hebat. La 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 la, penari terbaik. Ku mau jadi atlet yang main pertandingan. Ku akan jadi atlet hebat. La 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 la, atlet terbaik. Aku menghabiskan semua permenku. Kau membeli begitu banyak permen? Ya, aku suka permen. Jadi aku beli banyak rasa. Tapi gigimu bisa berlubang kalau kau terlalu banyak makan permen. Buaya kecil, dia suka permen. Buaya kecil, dengan mulut besar dan gigi tajam, dia terus makan permen sepanjang hari. Buaya kecil, dia suka permen. Buaya kecil, dengan mulut besar dan gigi tajam, dia makan lollipop sepanjang hari. Buaya kecil, dia suka permen. Buaya kecil, di mulut besar ada lubang besar, dia sakit gigi.
selanjutnya pakai sikat gigi. Dia sikat gigi setiap hari. Anak-anak, jangan lupa menggosok gigi di pagi hari dan juga malam hari. Anak-anak, saatnya tidur. Baiklah. Rudolf, kamu mau ke kamar kecil? Tidak, aku sudah di tempat tidur. Aku ingin buang air kecil. Nana, maukah kau pergi ke kamar mandi bersamaku? Tidak, aku ngantuk. Aku mohon. Baiklah. Ke toilet gelap dan aku takut. Ayo ikut denganku. Aku sangat takut. Ternyata bebek mainan. Tidak perlu takut, gelap tapi ku tak takut. Ayo nyalakan lampu. Ingatlah untuk buang air kecil sebelum tidur. Baiklah, Ayah. Celanamu basah, sekarang mandi dan ganti pakaian. Baiklah.